Sayang. Oh halo guys, oh halo. Manasin ini dulu ya. Manasin apa? Sop tom yum. Oh, gua nggak ada mangkok lagi. Nasi panas pakai sop tom yum. Nasinya 3 sendok aja lah ya. Oke bos. Masukin ke microwave 1 menit ya guys. Sambil nyuci piring. Ini pendek banget. Besok aku mau bikin pintu di situ ya guys. Apa mau bikin pintu di sana biar nanti pas aku sewain daerah sininya, jadi si tamu-tamunya nggak bisa ke sana gitu loh. Oke. Jadi aku Airbnb-nya cuman sini aja, dua kamar aja. Jadi aku bikin pintu di situ, separation gitu loh. Kita jadi ibu-ibu kos. Kasih bawang goreng ya guys. Berantakan rumahnya. Gak ada yang bilang bersih juga. Kita akan bersihin. Tadi aku bilang kamu gak beres-beres. Yang bilang rumah saya bersih siapa? Gak pernah ada aku bilang rumah aku bersih, tuh gak ada. Jejak digital gue bilang rumahku bersih, gak ada. Gak suka diikat rambutnya, enggak. Kita nyisir dulu ya guys. Aku baru mandi. Tapi gak keramas gitu ya. Bersih kan? Tabuk ganti deh extensionnya, enggak, masih yang sama. Makan apa? Makan tom yum sayang. Sop tom yum ala-ala aku, oke? Okay? Berenongnya udah pulang. Hi El. Udah pulang lah. Kemarin nginep, gua enggak bisa tidur jadinya. Berenongnya nginep, gua enggak bisa tidur. Karena berenongnya tiba-tiba itu apa? Apa sih?
bangun apa bukan gejedak apa sih? Tiba-tiba kayak yang shock, bukan shock sih, apa ya? Malam-malam kayak yang bangun sendiri, bukan bangun, apa ya namanya ya? Kelojotan gitu. Kelojotan. Tiba-tiba lagi tidur gitu ngegebek gitu. Kaget, enggak kagetan sih, ya kaget mungkin ya dia lagi mimpi apa, tapi enggak sekali, guys, berapa kali. Jadi gue kayak yang what the hell happen gitu loh. Terus ada ngorok juga, jadi ya udahlah, check out ke orang. Jadi kemarin itu aku ketemu dua berondong, satu orang Filipin, satu orang Burma ya, beda lagi. Namanya Jack sama apa namanya, terlihat dulu di... Aduh, pakai handphone ini lagi. Siapa namanya, John gitu kalau gak usah. Ya gak tau lah nama asli mereka atau enggaknya kan. Ntar lagi ngisi air dulu. Yang si orang Filipin, cakep, half Chinese gitu. Bentar, mana? Kita minum apa? Apa cider vinegar ya? Aku airnya kurang nih. Rambutnya rusak parah, terus ke salon biar tambah cantik. Ya udahlah. Serusak-rusaknya kan masih tetap pede gue. Hati-hati kalau nerima anak kos. Enggak, ini bukan anak kos sayang, Airbnb. Kayak apa? Kayak Oyo gitu loh. Jadi rumah aku mau dioyoin. Oyo atau Red Door gitu ya. Namanya Airbnb. Air cuka diminum kapan aja, pagi atau malam? Jack and Joe. Lupa namanya pun siapa aku. Halo Kamila. Tak ayat tahu. Makan dulu ya, baru kita bahas berondong ya. Sehari dua kali. Air cuka gunanya apa? Cuka apel ini gunanya buat biar nggak kembung perutnya. Kalau di Amerika namanya bloated ya. Karena kalau misalnya kita makan itu kadang-kadang kalau yang nggak bisa BAB terus banyak gasnya, kita memalukan zat cuka tambahan gitu. Dan salah satunya yang bagus ini adalah ada cuka apel ini. Jadi kita lebih kayak prebiotik juga gitulah ya. Oke? Okay? Gitu. Jadi aku makan nasi, makan apa, minum cuka apel. Kalau besok atau lusanya aku bisa BAB. Gitu. Kemarin sih aku pengen bahas Fitri ya, karena dia podcast sama siapa? Marica Isa itu. Gemes gua. Cuman udah, benar. Not my life. Saya mau dong satu. Tapi kalian carinya yang ini ya, yang apa, raw unfiltered with mother. Ini kayaknya aku salah beli deh. Karena ini walaupun all natural, kita carinya yang organik ya guys. Jadi jangan beli yang gak organik ya. Karena kalau yang gak organik itu mungkin banyak pestisida, banyak kimianya. Nih kalian kalian belinya yang organik, terus kalau bisa yang raw unfiltered with mother. Jadi mereka nggak terlalu difilter apa serat-seratnya. Kapan aja minum cuka apa? Sehari dua kali aja, pagi sama malam. Ya. Burem kamera belakangnya, uy. Nih. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa beli di Tokopedia atau Shopee kayaknya ada deh. Kalau enggak kalian bisa beli di supermarket terdekat. Tapi yang apa, internasional ya. Adanya di daerah-daerah cuka-cukaan gitu loh. Cari aja cuka apel, ada enggak mbak? Aku juga minum cuka apel loh.
Tapi udah kerasa nggak perbedaannya? Kalau gue nih ya, ini sorry ya, sedikit seksi ya. Aku rutin minum cuka apel yang berat tuh. Cari mereknya. Belum sempat DSS ya, loh. Tuh. Cuka apel di health supplies paling mantep tuh. Nih ya, aku pin ya. Yang merek Brack Cider, nah itu juga bagus. With Mother, nah tuh. Caranya gimana? Cuman minum aja satu gelas. Sesloki dua sloki aja, jangan banyak-banyak juga. Yang Brack ada di Amerika, di Indonesia ada yang merek Brack. Kalau cat rambut hitam pasti makin cantik. Aduh, nggak usah deh. Hitam itu bikin muka aku tambah apa? Nggak ada kontrasnya. Ini bagus gitu loh. Apa nyatu rambut aku. Tapi rambut aku emang nggak hitam guys. Nih akar aku ini aku udah nggak cat berapa bulan. Emang akar aku tuh coklat tua gitu. Cie sambung tetap. Enggak. Aku nggak bilang. Nggak mau cat lagi, males. Biar aja dengan kebodohannya sendiri, biar kalian bisa lihat, biar aja orang yang ngebahas tentang secara nggak langsung dia ngebahas nih kita kan, ngebahas banget. Kalian bisa menilai sendirilah. Cuma kan mereka pakai kode-kode gitu kan. Apa? Gua mau ikut campur urusannya. Kemarin tuh yang tabayun itu MS Glow sama Nikita. Jadi MS Glow minta tolong sama si Ica. Yang tabayunin si Fitri. Padahal udah laporan loh itu, mereka. Ya. MS Glow udah bikin laporan. Ke Nikita. Buat Nikita. Aku minumnya habis makannya. Boleh tambah madu, boleh kalian tambah apapun boleh. Cuka paling enak aku cuka. Saya robot cuka. Udahlah, aku di rumah doang, nggak ada yang ngeliat juga. Kasian Mas Aisyah jadi nggak benar deket. Ya, tapi kalian bisa lihat juga sih sifatnya orang yang deket sama Fitri itu 11-12, nggak usah pakai filter lah ya, filternya apa? Lagi itu, lagi apa? Lagi error. Sembal pakai blush on-nya pindah. Kan makan apa? Seger banget. Tom yam ala aku. Cakapan gak pakai filter, Cek. Thank you. Aku pede-pede aja, cuman kadang-kadang gak ada warna gitu loh, guys. Cek, bisa kurusin gak? Enggak. Karena otomatis kalian sebelum makan pun udah minum air dulu. Jadi udah kenyang, udah kembung gitu. Lambung kalian udah kembung dulu. Jadi kalau orang tua tuh biasanya bilang, jangan minum dulu, ntar kenyang. Belum apa-apa udah kembung. Nah, reverse, kan dulu kalian masih anak-anak pengen dapat tambah gizi kan. Sekarang udah dewasa, kita mengurangi gizi guys. Karena jadinya too much calorie. Karena sini lah. Bye El. Jadi si cuka dicampur ke aqua gitu ya? Boleh. Kalau kalian nggak kuat cuka apel ini, mereka udah ada tabletnya juga ada sih. Kalian cari deh tabletnya cuka apel ya, apa? Tablet apple cider juga ada. Secara kayak vitamin gitu udah, mereka udah bikin juga sih. Tapi lebih bagus ini ya, lebih murni. Aku baru makan. Lihat aja langsung.
langsung apa gasnya keluar. Yes, benar, sebelum makan nasi minum air campur cuka apel, jadi jangan terlalu banyak, tahan makannya. Benar, jadi itu salah satu dietnya. Kalau kalian nggak minum cuka apel pun nggak apa-apa ya, tapi ini aku lagi yang lagi aku coba. Tip mata sayu biar nggak tajam. Aduh, mana aku tahu tip mata sayu. Ini ada baksonya. Biar bersih lagi. Baksonya besar. Bakso urat. Bentar, aku makan dulu baru aku review. Cek gimana berondongnya, aman-aman sayang. Aman. Bersihnya minimal. Dulu aku kalau bersin hacer bisa kemana-mana. Jangan ditahan kalau bersin. Tapi aku harus cover dulu. Kalau enggak kemana-mana jijik. Seru ya Ci single effort. Iya, serasa kita kayak di situ ya, memilih pasangan ya enggak sih? Beb, kata-kata buat orang baik yang dimanfaatkan. Enggak apa-apa kita dimanfaatkan orang lain daripada kita memanfaatkan orang lain. Secara gak langsung lebih baik kita berbuat baik kepada orang lain daripada kita berbuat jahat kepada orang lain. Gitu. Aku juga bersin soalnya ada rintis sakit. Oh. Hair extensionnya cabut aja. Aku hair extensionnya dikepang, jadi nggak merusak rambut langsung bang, ngerusak rambut banget. Bukan yang langsung clip gitu, nggak. Rambut aku dikepang dulu baru itu, jadi lebih nggak damage rambutnya. Caca nggak kerja nggak? Caca udah turun berapa? Aku gak pernah timbang. Aku gak pernah timbang guys. Gimana orang baik diinjek Caca? Iya benar. Jangan terlalu baik juga. Biasa aja. Terlalu baik dibodoh-bodohin. Terlalu jahat juga apa? Gak benar. Kalau nggak kerja berarti udah nggak bisa naik pesawat. Bisa, aku minta sama temanku. Cek kata-kata penyemangat untuk gagal ngelakuin sesuatu. Apapun yang kita lakukan, ya. Udah bangun tidur aja, udah bersyukur guys. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang nggak bisa, nggak punya rumah, mereka tidur di jalan, ya. Bersyukur dulu kita gagal apapun, berarti kita udah berusaha ya. Kita udah niat, udah kerjakan sesuatu itu. Kalau gagal, cari aktivitas lainnya. Gitu. Mau pacaran, mau apa? Mau bisnis, mau kerja, mau usaha. Mau apapun itu pasti ada konsekuensinya. Ya kan? Jadi kedepannya mau kerja apa? Belum tahu say. Ini di Airbnb dulu. Besok aku benerin ini kamar dulu. Aku bukan renovasi apa sih? Furnis. Ranjangnya aku siapin, bangkunya, mejanya, segala macam. Jadi kamar-kamarnya bisa gampang disewain. Kayaknya kalau orang bawa kosong itu pada males gitu kan ya. Jadi aku sewainnya bisa per hari, per bulan. Airbnb itu kayak Red Doors atau Oyo. CDM aku udah accept dong, nanti aku baca ya. Udah habis kontrak kerja? Enggak, aku quit. Tetap bersyukur, thank you. Apapun itu tetap harus bersyukur, em. Nah, sekarang baru benerin rambut dikit lah ya. Kalian apa? Mau review.
kuliah juga di Amerika sih. Kan nggak pernah ketemu sama Kasih. Kemarin udah mau ke Boston, cuman flight aku di cancel. Gimana dong? Karena apa? Badai pasti berlalu, em. Ini makan dulu ini ya, sambil nge-review brondong. Kita ngeremin dulu. Oke. Udah siap nge-review brondong? Nggak pernah ke belakang. Ya udahlah guys, nanti juga tidur-tiduran gak kemana-mana. Ntar ketidur lagi ke deple sama apa? Sama bantal kok panas, tiba-tiba anget gitu loh. Udah minum apa makan tom yam jadinya anget.